Halo, berkenalkan nama saya Riki Nurdiana. Keseharian saya bekerja di salah satu perusahaan PT Telkom Akses dan salah satu perintis brand lokal yaitu Motor Jekal. Mobilitas saya menggunakan sepeda motor W175 tahun 2019 dari Kawasaki. Kenapa saya memilih W175? Buat saya itu lebih proper sih, lebih nyaman juga, terus bahan bakar irit. W175 dirubah jadi British. Melihat teman-teman mungkin banyak yang pakai British juga, terus stylenya emang masuk ke saya, dan saya cobalah ubah si W175 itu dengan konsep British, sangat nyaman untuk keseharian atau juga untuk touring jauh. Dan selain itu, W175 sudah mengantar saya riding ke daerah Sukabumi, Garut, Cianjur, dan alhamdulillah motor terasa nyaman dan nggak ada kendala dari segi mesin ataupun dan yang lainnya. Dan untuk kesannya pakai W175 dengan konsep style British, buat saya tuh lebih proper, lebih enak, dan lebih nyaman. Terus lebih enjoy aja di perjalanan. Dan beberapa part yang udah diganti, diantaranya yaitu ada setang. Setang itu saya ganti pakai style British. Spakbor depan belakang itu saya pakai PNP W175 custom juga, dan jok itu saya custom lebih tebal dan lebih empuk juga. Terus untuk knalpot saya bikin dua agar suara ngebas dan adem juga, dan penambahan dari segi lampu sen kiri kanan bawahnya saya pakai engine guard untuk penahan mesin. Oke, terima kasih buat Kawasaki Jabar sudah mengajak ngobrol nih seputaran roda 2. Nah, dan buat kalian yang mau cari motor yang mungkin nyaman, simpel juga, terus kalian bisa pakai W175 atau enggak, ada banyak di Kawasaki. Ada KLX, mungkin ZX dan Ninja dan lainnya. Boleh kalian langsung cekidot di Kawasaki Jabar. Kawasaki, let the good time roll.